Halo teman-teman, inilah Ria Mangkikit yang ada di Tumbang Kelaimei. Ini saya lahir di Tumbang Kelaimei ya, Tingan Ahmada. Terima kasih, tonton terus ya video kita ya. Ini Ria Mangkikit yang terkenal itu. Ria ini dulu suka orang cari ikan, nah, seperti contoh yang di seberang orang lagi menjala. Tonton terus ya, saudara-saudaraku ya. Oke, tonton terus video kita ya. Selamat siang dan selamat sore. Mantap. Lanjut. Hey. Hey. Kita cari ikan. Ikan apa yang dapat di Ria Mangkikit? Ya, lihat terus ya video kita. Oke. Oh, jadi rekam. Ukur bibitku itu di Ria Mangkikit. Lah. Itu pas ya. Ya kita dulu. Go lah. Eh, kutuk? Iya, iya. Halo, saudara-saudaraku. Ini namanya Ria Mangkikit. Nah, yang kita kamerain ini Ria Ruang Tengudau. Benar ya? Nah, Ruang Tengudau ini. Ini orang kita dulu bilang Ruang Tengudau, berarti tempatnya ikan. Yang nama di sini itu Tengudau. Kalau salah, mohon maaf nama ikan tersebut. Ini batu Ruang Tengudau, namanya orang sekitar sini. Ini Ria Mangkikit, saudara-saudara. Terima kasih. Tonton terus video kita ya. Kita lanjutin. Oke. Ini. Iya, saudara-saudaraku. Ini nah Ria ini. Kita gak berani karena sejarah Ria ini banyak makan korban. Ini lubang batu apa namanya dulu? Ini ada sejarahnya loh. Nah, ini saudara-saudaraku. Ini Ria Mangkikit, jangan terlalu pinggir. Ini sejarahnya dari dulu banyak makan korban manusia ya. Bukan dari dulu, dari sekarang. Ini Ria Mangkikit namanya. Ini batu Lubang Tengudau kalau bahasa sini. Kalau bahasa Indonesia, lubang tempat ikan. Ini ikannya Tengudau. Nama daerah di sini ikan Tengudau atau Bergerius. Nah, namanya di sini tempat ikan Tengudau. Inilah Ria Mangkikit saudaraku. Terima kasih. Selamat menonton. Oke. Tumbang Kelaimei, Desa Tumbang Kelaimei. Kecamatannya cari sendiri. Hai. Biar banyak yang komen. Kalau banyak yang komen, baru saya kasih tahu kecamatan mana. Kabupaten mana, provinsi mana. Yang penting Desa Tumbang Kelaimei.